Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang pada pagi ini kita bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Dan tidak lupa juga kepada penonton di rumah, terutama guru-guru saya, ibu bapa, adik-adik, dan juga alhamdulillah kepada semua penonton di rumah, moga-moga pagi ini kita mendapat rahmat Allah dengan pada pagi ini kita membicarakan satu ilmu dan berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi ini Ustaz tidak keseorangan, bahkan bersama Ustaz Al-Fadil Ustaz Naim dan juga Al-Fadil Ustaz Huzaifah. Katanya daripada Kelantan ni. Asalnya Kelantan tapi sudah lama duduk di Terengganu. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan satu tajuk yang bertajuk Petua Keimanan. Dan sebelum kita melanjutkan perbicaraan kita pada pagi ini, kita sama-sama mendengar bacaan Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah ialah apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya, dan apabila dibaca ayat-ayat Allah maka bertambah iman mereka, dan kepada Allah Ta'ala lah mereka bertawakal. Maka inilah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita pada pagi ini kita mencari jalan bagaimana kita ingin menambahkan keimanan kita kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang yang soleh yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jemaah, adik-adik yang pada pagi ini bersama kita adalah daripada pelajar sekolah menengah imtias dan juga daripada Institut Al-Quran IQ, dan tak lupa juga kepada pelajar Madrasah Hidayah Al-Ghazaliyah. Jadi moga-moga kedatangan adik-adik dan juga makcik-makcik, kakak-kakak yang berada di belakang, insyaAllah kita datang ke sini, kita niat untuk mencari redha Allah, dan moga-moga iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang berjalan keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu Allah, maka Allah Ta'ala mempermudahkan perjalanannya untuk masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kepada Ustaz Naim dan juga Ustaz Huzaifah, mungkin bersama kita ada persoalan-persoalan yang boleh dibentangkan, insyaAllah. Baik Ustaz, kita selalu dengar tentang iman seseorang tu ada time naik, time turun ada ya Ustaz. Jadi bagaimana ciri-ciri seorang tu bila dia iman dia naik dan bila dia iman dia turun Ustaz? Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Dan iman ini adalah seseorang itu ikrar dengan lidah dan membenarkan dengan hati dan juga melaksanakan dengan anggotanya. Maka bila mana seseorang itu ikrar dengan lidah
dengan ucapan kalimah syahadah, maka dia mesti membenarkan dalam hatinya. Kalau tidak dibenarkan dalam hatinya, maka ucapan itu tidak memberi manfaat. Dan dikatakan juga, bila dia sudah beriman kepada Allah dengan ikrar, dengan lidah dan membenarkan dengan hati, seseorang itu juga kena beramal. Kalau ia hanya ikrar dengan lidah dan membenarkan dengan hati, dia tidak beramal, ia adalah orang Islam tapi bukan orang mukmin. Dengan erti kata, iman itu tidak sempurna. Maka seseorang itu ada bertambah iman, ada kurang iman. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa seseorang itu bila dia beriman, dia mesti beramal soleh untuk memasukkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Begitu gembira bagi orang yang beriman, tapi tidak sekadar beriman, mereka itu beramal dengan amal soleh. Bila beriman beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka demikianlah. Ada orang yang iman dia bertambah tidak berkurang-kurang. Ini para anbiya, para rasul. Dan ada orang yang iman dia berkurangan sahaja. Ini orang munafik. Dan munafik ada dua. Satu munafik amal, satu munafik akidah. Kalau munafik amal, ia itu beriman. Tetapi dia melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang boleh menjatuhkan martabat dia kepada kufur wal iazubillah. Disebut dalam hadis, ayatul munafik salasa idza hadasa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara. Orang munafik itu tiga tandanya, apabila bercakap sering kali dusta, apabila berjanji memungkir janji, dan apabila dia ini diberi amanah maka dia mengkhianati amanah. Dalam riwayat lain, kalau dia ini bergaduh, berselisih faham, dia melampaui batas. Ini bukan munafik akidah, ini munafik amal. Munafik amal. Dan ada yang iaitu sering kali berkurangan imannya. Orang-orang fasik. Orang-orang yang melakukan kemungkaran. Adapun sebahagian manusia itu, kadang-kadang dia buat soleh, kadang-kadang dia lalai. Maka demikian, mungkin itu kita. Hari kita semangat iman, kita akan kuat ibadat. Hari kita lemah iman, kita tinggalkan ibadat. Maka iman, orang yang kebanyakan orang yang beriman itu, mereka itu imannya bertambah, imannya berkurang. Maka ketika mana sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menyatakan bahawa dirinya adalah seorang munafik. Kenapa? Sebab ketika mana ia berada dalam majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hatinya macam-macam, balik nak buat macam ni, nak buat ibadat. Tapi bila dia balik sampai ke rumahnya, duduk bersama ahli keluarganya, dia tak buat sebagaimana yang dia niat dalam majlis ilmu Nabi. Dan demikianlah mungkin kita, para muslimin, muslimat, penonton di rumah, ada tak kita kalau kita duduk di masjid, kita niat balik ni nak baca Quran. Balik ni kita nak buka Quran. Tetapi yang kita bukanya bukan Quran. Yang lain daripada Al-Quran. Maka sahabat, dia menyatakan di hadapan Rasulullah, adakah dia ini benar-benar munafik? Rasulullah mengatakan, dia bukan munafik. Hanya imannya itu lemah. Maka bila mana seseorang itu iman dia lemah, dia kena mencari jalan agar ia benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ciri orang yang kuat iman? Orang yang kuat iman ini ada beberapa tanda dan kita insya-Allah kena usaha. Yang pertama, mereka itu adalah orang yang sering kali bertaubat kepada Allah. Ketahuilah, ramai mana manusia yang melakukan amal ibadat kepada Allah tetapi tidak melakukan taubat kepada Allah. Bahkan saya ingin memahamkan bahawa ramai manusia melihat orang lain yang perlu bertaubat, dirinya tak perlu bertaubat. Lalu dia berkata, Allah sudah tua-tua, bila lagi nak bertaubat?
melihat kepada orang lain tidak bertaubat. Sesungguhnya orang yang melakukan amal ibadat itu juga perlu bertaubat. Tidakkah kita melakukan amal ibadat dalam keadaan hati kita lupa? Siapa yang di hadapan ustaz ini, adik-adik, yang dia sembahyang, angkat takbir, dia ingat pada Allah. 4 rakaat, tak lupa dunia sikit pun. Kalau ada penonton di rumah, angkat tangan. Tak apa, saya nampak. Ataupun penonton nampak saya, tak apa. Ada. Kebanyakan kita dalam keadaan lalai kepada Allah. Maka dengan sebab itulah ada seorang yang soleh mengatakan bahawa orang yang beristighfar itu kena istighfar lagi. Maka yang pertama, hendaklah seorang itu menjadi ahli taubat. Maka saya seru kepada diri saya, para jemaah, ayuh kita menjadi ahli istighfar. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beristighfar di atas kesalahan kita. Lepas sembahyang pun Nabi suruh istighfar. Maka demikianlah. Jadi yang kedua ni Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, adik-adik nak tahu, kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana, insyaAllah. Kalau nak makan nasi lemak, sempat lagi. InsyaAllah, kita berjumpa selepas pada ini. Dan kita berada dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Alhamdulillah. Ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil islam. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bertemu kembali dan terima kasih kepada penonton-penonton di rumah yang setia lagi bersama kita. Dan yang tak habis lagi makan nasi lemak tu pun habiskan insyaAllah. Sambil-sambil itu kita dengar. Dan Alhamdulillah kita masih lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz TV9 Biar Tahu. Kita masih lagi membahaskan mengenai petua keimanan. Jadi untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah, yang pertama, jadilah ahli taubat. Jadilah ahli taubat dengan memperbanyakkan istighfar. Istighfar itu bukan taubat, tapi sebahagian daripada taubat. Sehingga dikatakan bahawa kalau orang itu banyak beristighfar, lihatlah keajaibannya. Kalaulah penonton di rumah menghadapi masalah, kenapa saya berat beribadat, banyakkan beristighfar. Kerana yang memberatkan kita beribadatlah dosa-dosa kita. Maka dosa kita itu adalah satu kotoran di dalam hati. Kalau baju kita itu yang kotor kita basuh, maka basuhlah hati kamu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan air mata taubat kepada Allah. Dan yang kedua, untuk menambahkan keimanan, jadilah kamu ahli zikir. Di sini saya ingin memberitahu bahawa yang perlu kita perbaiki anggapan kita, tanggapan kita adalah kita bukan sahaja mahu menjadi ahli ilmu. Bahkan kita perlu juga menjadi ahli zikir. Kerana sesungguhnya ada ulama mengatakan al-ilmu bila zikri la yanfa'. Ilmu tanpa zikir itu tidak memberi manfaat. Apa maksudnya? Ilmu itu tidak memberi kesan di dalam hati. Ketahuilah, semua orang awam itu berada dalam kerugian kecuali orang yang belajar. Semua orang yang belajar itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal, orang yang belajar dan orang yang beramal itu berada dalam kerugian kecuali orang yang ikhlas. Bahkan semua orang yang ikhlas itu dalam bahaya kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bagaimana nak dapat takwa? Dia kena banyak berzikir kepada Allah. Dan kepada adik yang bertanya, insyaAllah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iwana Afira binti Razali, pelajar dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu, ingin bertanyakan satu soalan kepada Ustaz. InsyaAllah, soalan saya ialah, adakah iman terletak pada kepercayaan kepada Allah semata-mata? Sekian, terima kasih. Terima kasih
pada adik yang bertanya daripada sekolah imtiaz. Imtiaz ni maknanya cemerlang. Soalan pun cemerlang lah. Mengenai persoalan tersebut, satu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat. Datang dalam majlis ilmu. Istala' alaina rajulun syadidu siyabil bayat. Tiba-tiba datang seorang lelaki, kata Sayyidina Umar, hadis riwayat daripada Sayyidina Umar menceritakan bahawa dalam majlis ilmu tiba-tiba datang. Istala' alaina rajulun syadidu siyabil bayat, maknanya datang seorang laki-laki tiba-tiba dalam keadaan memakai baju yang serba putih. Kemudian syadidu sawadi sa'ar, rambut yang sangat hitam. Tidak ada rambut yang cantik, rambut hitam. Jangan warnalah warna lain tak cantik. Rambut yang sangat hitam. La yura alaihi asarus safar. Tidak ada tanda-tanda dia seorang musafir. Wala ya'rifu minna ahadun. Tidak ada di kalangan kami pun yang mengenal orang yang datang itu. Lalu dia duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, sehingga dua lututnya bertemu dia dengan dua lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffahi ala fakhidhai, dan dia meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Lalu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni ani Islam. Wahai Muhammad, beritahu kepada saya tentang Islam. Nabi jawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Maka dia kata sadaqta, betul. Kata Sayyidina Umar, pelik sungguh, tabak pun. kalau katakan kata pelik sungguh. Wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia tanya, bila Nabi jawab dia kata betul. Akhbirni, ya Muhammad, akhbirni ani iman. Wahai Muhammad, beritahu saya tentang iman. Soalan ini ada dah depan zaman Rasulullah dahulu. Mengenai iman. Nabi menjawab, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi. Kamu beriman dengan Allah, dengan malaikat, wa rasulihi, dengan rasul-rasul, wa kutubihi, dengan kitab-kitab. Wal yaumil akhir, dengan hari akhirat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi, kamu beriman dengan qada dan qada, ketetapan Allah baik dan buruk. Bermakna di sini, keimanan bukan keimanan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kalau keimanan kepada Allah Ta'ala semata-mata, Allah Ta'ala telah menceritakan di dalam Al-Quran, wa la'in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, la yakulun Allah. Maka ditanya, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? La yakulun Allah. Mereka jawab, Allah. Man khalaqahum. Siapa yang menjadikan kamu? Allah. Siapa yang jawab ini? Penyembah, penyembah patung berhala. Kalau kepercayaan itu kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tapi tidak. Kepercayaan itu bukan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Bahkan kepercayaan kepada malaikat. Dengan adanya malaikat, kepercayaan kepada malaikat, seseorang itu akan menjaga diri daripada maksiat. Kenapa? Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atib. Tidak ada apa yang kamu lepaskan daripada lidah kamu, tidak ada apa yang kamu ucapkan kecuali tercatatnya oleh raqib dan atib. Bahkan dikatakan tidak ada apa yang kamu lakukan, semuanya ditulis oleh para malaikat. Dan Rasul, Allah Ta'ala datangkan Rasul, kepercayaan kepada Rasul, membawa tiga perkara. Yang pertama, memberitahu kepada kita, kita diciptakan oleh Allah. Dan kita kena beriman kepada Allah Ta'ala. Kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fu'ahyakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi tuja'u. Wahai manusia, wahai diri saya, wahai para jamaah sekalian, adik-adik sekalian dan penonton di rumah, kaifa takfuruna billah, kenapa kamu kufur kepada Allah? Sedangkan Allah Ta'ala mencipta kamu daripada tiada kepada ada. Dan ketika mana kita ada di atas muka dunia ini, kita akan ditiadakan oleh Allah. Yang pertama, memberitahu kita ini datang daripada Allah. Yang kedua, memberitahu kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Memberitahu tugas kita semasa hidup di atas muka dunia. Beribadat kepada Allah. Di sini kena faham.
orang faham beribadat itu hanya di masjid. Duduklah kita dalam kedudukan kita. Sama ada kita seorang guru, seorang polis, seorang bomba, seorang yang bekerja kerajaan, seorang yang kerja swasta. Kamu kena menjadi hamba kepada Allah. Jangan lupa Allah ketika kita duduk dalam keadaan menjadi hamba Allah. Dan yang ketiga, tugas Rasul itu memberitahu kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Saya, hadirin hadirat, adik-adik, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, penonton di rumah, amalan kita fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kita akan dibentang amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, penonton-penonton di rumah, jemaah di sini, tutupkanlah keaiban kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh. Dan keimanan kepada Allah tentang hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Banyak hadis, tapi di antaranya sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakanlah tetamu. Kenapa? Kerana sesungguhnya apabila kita beramal dengan amal soleh di atas muka dunia, maka kita hendaklah beramal berakhlak dengan akhlak mulia. Ustaz, nampak Ustaz ada sesuatu je. Okey Ustaz, selepas kita dengar pentakrifan daripada Ustaz Kemah Keming, Gan kata Kemah Keming tak? Jadi lepas dengar pentakrifan, lepas dengar soalan ciri-ciri pula orang beriman, kecek ganu sikit, orang Kelantan kecek ganu. Dengar ciri-ciri orang beriman, lepas tu tiba-tiba ada persoalan. Ada persoalan kata, adakah orang beriman ni yang kuat iman dia, dia akan kekal? Bahasa ganu kata, tak gogek langsung lah. Tak gogek langsung. Geboh netai pun lagu tu lah. Mana kata orang beriman, orang kuat beriman ni, dia akan kekal beriman, kekal iman dia tu. Dan juga orang yang lemah iman dia, dia akan sentiasa tergugat dengan cubaan. Betul ke persoalan tu? Betul ke istilah apa ni? Benda tu. Kata Terengganu bunyi Kelantan. Okey, tak apalah. InsyaAllah. Ini orang Terengganu sungguh ni nak jawab. Jadi dikatakan bahawa bila mana seseorang itu beriman, ingat, tidak ada jaminan atas seseorang itu kekal dalam iman. Kecuali orang itu orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah, seorang awliya Allah yang bernama Barsisa. Dia seorang alim, kuat beribadat, mempunyai karamah yang hebat. Tetapi akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Ada satu orang salih di zaman Nabi Musa AS, namanya Bal'an Ibnu Ba'ura. Doanya makbul. Ketika mana dia angkat tangan, maka Allah Ta'ala makbulkan doanya. Tapi mati dalam keadaan kufur. Maka kata ulama, hendaklah kita rasa takut kepada Allah kerana tidak ada jaminan akan iman kita. Perbahasan tentang iman ini panjang. Namun demikian, harap kepada semua kita jumpa lagi selepas ini dalam program Tanyalah Ustaz TV9. Biar tahu. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada penonton di rumah yang masih lagi sudi bersama kita dalam Tanyalah Ustaz TV9 dalam tajuk petua keimanan. Dalam tajuk petua keimanan, biar tahu, jangan keliru. Dan pada pagi ini kita masih lagi menyambung perbahasan kita mengenai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita hendaklah sentiasa menjadi orang yang melakukan amal soleh. Jadi sedikit, yang pertama kita hendaklah menjadi orang yang bertaubat kepada Allah, yang kedua hendaklah kita sering bersikir kepada Allah Taala, dan yang ketiga hendaklah kita sentiasa berdampingan dengan guru-guru, ulama-ulama
yang memimpin hati kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada apa-apa pertambahan ataupun persoalan? Makna kata, daripada jawapan, daripada sedikit kupasan awal tadi, kita ni sebagai orang beriman ni tak boleh berasa sedap duduk. Makna kata, tak boleh berasa sedap duduk dah lah dengan keadaan gini. Jadi iman kita tu tetap tidak kekal juga. Dia begini, apa yang kita dapat ambil daripada para ulama, kita memang sentiasa dalam hati orang yang beriman kena ada dua. Satu, harap, kita mengharapkan amal ibadat kita diterima oleh Allah, dan satu lagi rasa takut kepada Allah. Takut amal ibadat kita ditolak, tidak diterima oleh Allah, dan ini adalah satu perkara yang amat bahaya. Kerana dibimbangi bahawa amal yang ditolak itu adalah serugi-rugi manusia yang beramal di atas muka dunia. Ustaz, macam mana Ustaz? Ada persoalan? Tadi kita dengar Ustaz tentang ciri-ciri keimanan, ciri apa naik turun semua. Jadi saya nak tahu tentang pembalasan pula Ustaz. Bagaimana kehidupan orang yang beriman, Allah janjikan dia kat dunia dan akhirat Ustaz? Kita hendaklah menjadi orang yang beriman kepada Allah, dan Allah Ta'ala telah menjanjikan. Siapa yang tidak mahu kebahagiaan? Kebahagiaan itu duduk kepada orang yang beriman kepada Allah. Maka sesungguhnya disebut, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang berjaya. Ulaika humul muhtadun, mereka orang yang mendapat petunjuk. Maka orang yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberi kejayaan dia, kejayaan dunia dan akhirat. Dan dia akan mencapai sebagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kejayaan dunia dan akhirat Allah Ta'ala bagi. Bermakna kita nak tahu keimanan kita. Yang pertama, Allah Ta'ala campakkan ketenangan di dalam hati kita. Yang kedua, Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala memberi keberkatan dalam kehidupan kita. Ketahuilah, kalau seseorang itu jauh daripada Allah, waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling daripada Allah, Allah Ta'ala beri kehidupan yang sempit. Apakah kehidupan yang sempit? Yang pertama, Allah Ta'ala cabut ketenangan dalam hatinya sehingga tidak ada ketenangan dalam hati. Betapa ramai manusia yang tidak tenang dalam hatinya. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan dia musibah yang bertimpa-timpa. Tidak habis-habis musibah. Kalau orang datang kepada kita, saya macam-macam masalah Ustaz, macam-macam saya masalah. Jawapan dia ada pada ayat, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala beri jalan keluar. Minta dia sabar, minta dia banyak berzikir kepada Allah, minta dia bertaubat kepada Allah. Bila kita suruh dia minta dia bertaubat, kita pun minta kita kena juga bertaubat. Kaburamaktan indallah lima takulu ma la taf'alu. Allah Ta'ala marah, kita cakap saja, kita tak buat, dan kita suruh orang saja. Atamurunan nas bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu suruh orang buat baik, kamu lupa diri kamu. Maka seseorang itu Allah Ta'ala akan beri ketenangan. Ada pun orang yang tidak beriman, apa balasan dia? Yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan dia sibuk sesibuknya sehingga tidak ada masa beribadat kepada Allah. Ada pun balasan orang yang beriman di negeri akhirat kelak, apa dia dapat? Dia akan masuk di dalam syurga Allah. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang melakukan kejahatan dipenuhi dalam kehidupan dan kejahatan, mereka adalah ahli neraka, kekal di dalam neraka, wal iyazu billah. Moga-moga orang yang menonton rancangan ini, adik-adik, diselamatkan daripada azab api neraka, dimasukkan di dalam syurga. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga yang kekal di dalamnya. Maka di negeri akhirat, orang yang beriman itu masuk dalam syurga. Dan dia mendapat melihat wajah Allah dalam keadaan yang Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Nikmat yang begitu banyak, beruntung orang yang beriman dengan beramal soleh.
mereka akan masuk di dalam syurga, mereka kekal di dalam syurga buat selama-lamanya. Adapun yang duduk dalam neraka itu, wala hayatan wala mautan, tidak rasa hidup, tidak rasa mati, maknanya azab yang begitu pedih, tidak penuh, tidak rasa hidup, tidak dapat rehat, tidak hilang sakit, tidak mati, tidak habis-habis dalam azab. Waliyazubillah, bagaimana kita, ya Allah, kami tidak tahan azab api dunia pun. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Allah, agar kami diselamatkan daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Dan kepada adik-adik, mungkin ada yang persoalan, insyaAllah boleh. Jangan malu, kita sama-sama Terengganu je. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Haikal bin Muhammad Azizi dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu, Kuala Terengganu, ingin menanyakan Ustaz satu soalan. Ustaz, bila kita ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada amalan ataupun ibadat kita diterima Allah Taala ataupun tidak, adakah ini menunjukkan bahawasanya iman kita itu lemah? Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada adik yang bertanya daripada Sekolah Menengah Imtiaz. InsyaAllah, persoalannya mengenai keraguan kita terhadap Allah. Itulah di antara ciri-ciri orang yang lemah iman bila mana dia ragu kepada Allah. Peganglah satu ayat, wala ta'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Selagi mana kita hidup, kita ada peluang untuk mencari syurga Allah. Walau banyak mana pun dosa kita, dalam satu hadis kata, wahai hambaku, hamba Allah ini, kalau dia datang dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, Allah Ta'ala datang dengan membawa keampunan lebih daripada langit dan bumi. Hanya ingat, kita jangan terpedaya. Ruginya manusia yang pertama, dia menyangka umurnya panjang. Dia menyangka umurnya panjang, lalu dia menangguh-nangguhkan amal. Apabila datang satu ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu di sisi Allah. Allah Ta'ala tak lewatkan walau satu saat, tak awalkan walau satu saat. Yang kedua, ruginya manusia. Manusia itu menangguh-nangguh taubat. Dengan beranggapan, Allah Ta'ala Maha Pengampun, saya banyak dosa, macam mana bila saya bertaubat, Allah Ta'ala terima. Kita akan menjadi orang yang rugi. Yang ketiga, kita sudah merasa cukup dengan amal yang kita ada. Lalu kita menyangka kita ahli syurga. Adik-adik, kakak-kakak yang berada di hadapan saya, pakcik-pakcik yang ada di depan saya, penonton di rumah, ketahuilah, orang yang soleh seumpama Ali Zainal Abidin, seumpama Hasanul Basri, seumpama Umar bin Abdul Aziz, mereka menangis setiap malam. Ali Zainal Abidin, cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 1,000 rakaat satu hari, tetapi seolah-olah neraka itu miliknya. Kenapa? Selepas dia melakukan ibadat, walaupun 1,000 rakaat dia sembahyang, dia menangis, dia meraung, seolah-olah besok akan masuk dalam neraka. Sedangkan kita ketawa dalam maksiat. Sedangkan mereka menangis dalam ibadat. Itulah ruginya kita hari ini. Cukup. Jadilah kita orang yang beramal soleh. Kita kena kembali kepada Allah SWT. Maka dengan sebab itu dikatakan bahawa bila mana seseorang itu ingin meningkatkan amal. Kadang-kadang amal sudah buat. Tapi kemanisan kita tak dapat. Maka dalam keadaan macam itu, seseorang itu bila ia melakukan amal soleh, untuk menjadi seorang yang beramal soleh, dan ingat, amal soleh ada dua. Satu amal soleh yang Allah redha, satu amal soleh yang Allah tak redha. Maka jadilah kita orang yang beramal soleh agar Allah Ta'ala meredhai kita. Satu hadis. Sahabat datang jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, beritahu kepada saya satu amalan yang mana kalau saya beramal dengan amalan itu menyebabkan saya masuk di dalam syurga Allah. Dan cukup saya tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Bagi saya satu amalan cukup. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah kemudian istiqamah. Apa maksud beriman dengan Allah? Masukkan Allah dalam hati. Apakah cara masuk, macam mana nak masukkan Allah dalam hati? Hendaklah seorang itu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak. Tetapi ingat, kita tak akan dapat kasih Allah. Kita tak akan dapat cinta Allah. Kecuali kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana ucapan kita adalah La ilaha illallah. Bukan di situ. Bahkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin membahas banyak lagi. Tapi kalau nak tahu, kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana, insyaAllah. Dan adik-adik masih setia dengan kita. Yang kita berada dalam rancangan, Tanyalah Ustaz, TV 9, biar tahu. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Terima kasih kepada penonton di rumah dan juga kepada adik-adik sekolah menengah MTS Institut Al-Quran, pelajar Madrasah Hidayah Al-Ghazaliyah, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik. Alhamdulillah, oh, ustaz kita setia dengan kita. Ustaz Naim dan juga Ustaz Huzaifah. Jadi alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam rancangan Tanyalah Ustaz TV 9, biar tahu agar tidak kita terkeliru. Maka kita, ustaz pandang-pandang saya je, ada apa? Berasa tak puas lagi nak kecekkan. Sila. Rasa nak kecek lagi. Okey ustaz, sebelum ni mula awal, daripada awal perancangan tadi, kita dah dengar manisnya iman, ta'rif iman dan berita gembira untuk orang beriman. Sama juga di Terengganu. Kalau di Terengganu kita selalu dengar kepuk lekor. Banyaklah benda-benda sedap, benda-benda hak menarik. Tapi apa yang jadi masalah sekarang ni, jalan nak pergi Terengganu tu tak tahu. Begitu juga dengan persoalan keimanan kita ni. Apa jalan dia, apa dia wasilah untuk mencapai halawatul iman tu? Macam mana? Kemanisan iman. Kemanisan iman lebih manis daripada kepuk lekor Terengganu. Maknanya cukup tidak dapat digambarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada satu hadis, salasu man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang ada tiga perkara ini, dia dapat kemanisan iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul lebih dia kasih daripada segala-galanya. Yang kedua, ayyuhibba ma'u la yuhibbuhu illallah. Dia mengasihi seseorang dan tidak dia kasih kecuali semata-mata kerana Allah. Saya kasih ustaz kerana Allah. Saya kasih adik-adik, petugas-petugas semua kerana Allah. Mereka bertugas berjalan menjalankan diri kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kasih kepada penonton-penonton di rumah. Tengok, dia makan silma, tak tahu umur kita. Maka, yang kedua. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda fi kufri kama yakrahu an yakzifa fitnah. Dia membenci kembali kepada, benci kepada kufur, sebagaimana dia benci dicampakkan di dalam api neraka. Kalau nak bahas hadis ini panjang, maka di sini kita nak simpulkan satu saja. Untuk mendapat kemanisan iman. Ustaz, kalau kita beramal insyaAllah, rasa tambah makan kepuk tu. Manis lagi benda ni. Apa dia? Yakni, kita jadikan Allah dan Rasul segala-galanya. Maka berdasarkan hadis tadi, datang seorang sahabat, Rasulullah kata, Kul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, kamu, aku beriman dengan Allah. Dan kemudian istiqamah. Apa makna beriman dengan Allah? Bermakna meletakkan Allah dalam hati. Bagaimana meletakkan Allah dalam hati? Penonton di rumah, adik-adik, para jemaah sekalian, kita tak akan mampu menetapkan Allah dalam hati. Kecuali kita memperbanyakkan menyebut kalimah Allah. Dua perkara yang mesti kita ingat. Yang pertama, ingat Allah. Yang kedua, ingat akhirat. Dua perkara yang wajib kita lupa. Yang pertama, amal-amal soleh. Lupakan agar kita ikhlas. Yang kedua, orang buat jahat kita, orang buat salah kita, lupakan, maafkan mereka.
InsyaAllah iman akan bertambah. Maka letakkan Allah dalam hati, banyakkan sebut La ilaha illallah. La ilaha illallah, hisni, benteng aku. Wa man dakhala fi hisni, siapa yang masuk dalam benteng aku, amina min azabi, mereka selamat daripada azab aku. Sebut Allah banyak-banyak, sebut La ilaha illallah banyak-banyak. Nah, untuk dapat cinta Allah. Tapi kita tidak akan berjaya mendapat cinta Allah kecuali melalui Rasulullah. Apa dalilnya? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, tolong bagi tahu. Orang Kelantan kata tolong royak, orang Terengganu kata tolong khabar kat orang. Orang KL kata ni aku nak bagi tahu pada engkau. Mengatakan bahawa wahai Muhammad, tolong khabar kat orang ramai. Khabarlah seramai-ramainya, beritahu kau orang. Mengatakan bahawa kamu semua tidak akan dapat cinta Allah kecuali kamu ikut aku. Ikut siapa? Ikut Rasulullah. Apa maknanya? Kecuali kamu cinta kepada Rasulullah. Kita tak dapat cinta Rasulullah. Kita pakai serban jubah pun tak dapat cinta Rasulullah. Tak dapat cinta Rasulullah walaupun pakai serban, walaupun jubah. Walaupun kita pakai kayu sugi. Walaupun kecuali kita banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pesan diri saya, pesan para jemaah, pesan kepada penonton-penonton di rumah, demi Allah saya sayang kamu semua. Maka antaranya kita banyaklah berselawat agar Allah Taala menjadikan rakyat Malaysia rakyat yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dikatakan bahawa kamu kena istiqamah dalam selawat, Ustaz. Istiqamah dalam bersama dengan Rasulullah, istiqamah dengan pewaris-pewaris Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang dimasukkan innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama, ulama yang takut kepada Allah. Bukan ulama yang takut pada harimau, bukan. Takut kepada Allah. Maka banyakkan selawat. Datang seorang sahabat yang Rasulullah, saya mahu masuk syurga, tapi saya tidak ada amalan yang banyak. Nak masuk juga guana, mai amalan tak ada. Amalan wajib itu adalah, tapi saya tidak ada amalan macam sahabat-sahabat yang lain, amal ibadat banyak. Habis itu kamu ada apa? Saya hanya ada sekeping hati yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta man ahbabta fi jannah, kamu masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapat rahmat Allah, moga-moga kita mendapat redha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh ya Allah. Hidupkan lidah kami, hati kami berzikir kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah agar majlis ini, majlis ilmu ini tidak sia-sia ya Allah. Orang yang berada di sini dan juga penonton di rumah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan orang yang menghidupkan majlis ini, orang yang bertungkul lumus menghidupkan majlis ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami ya Allah. Andai kata sebelum kami mendengar rancangan ini adalah kami adalah orang yang banyak melakukan dosa, kami mohon kepada-Mu ya Allah, apabila berakhirnya majlis ini, maka Allah, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Akhirkanlah kalimah kami dengan kalimah tauhid, jadikanlah kami orang mendapat husnul khatimah. Selamatkanlah kami daripada azab kuburmu ya Allah. Beratkanlah timbangan kebaikan kami ya Allah. Selamatkanlah kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Moga-moga kita bertemu kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His words are here to help us through. Rasulullah, peace and blessings on you. Salatullah, salamullah, ala buha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin hamdullah.
I've never seen you, but I love you so. And in your footsteps,